Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan keluarga bertani, belajar bersama dan berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman hias, yaitu jenis pacira. Pada pohon pacira, tanaman hias ini yang punya Pak Heri, ini adalah tanaman yang dikembangbiakan atau ditumbuh di tanah dengan sistem biji, ditanam biji awalnya. Setelah usia sekitar 5 bulan, tanaman ini dipindah ke polybag untuk didesain batangnya dengan sistem dikepang. Secara otomatis langkah yang diambil oleh Pak Heri adalah tiga tanaman pacira digabung menjadi satu, dikepang, akar dipotong, batang atas pun dipotong, serta daun-daunan dihilangkan, dipotong juga habis. Kemudian untuk isi media polybag ini adalah sekam tanah dan kotoran tai kambing dengan perbandingan 3:1:1. Setelah dikepang dan ditanam, seminggu kemudian kita coba masukin botol plastik bekas yang berisi pupuk cair dan dilubangin tengah botol dengan paku. Ternyata Pak Hari sendiri melihat bahwa tanamannya yang dikasih istilahnya uap pupuk cair ini tumbuh duluan. Tuh, lebih cepat katanya. Bertunas dan sudah ada daun. Nah, sedangkan ini yang digunakan dengan botol isi pupuk cair. Sedangkan yang tidak dikasih, ada berapa pohon sama sekali baru muncul dikit. Nah, muncul dikit. Hal ini menandakan bahwa metode dengan sistem uap pupuk cair ini ternyata sangat membantu bagi tanaman hias, yaitu jenis pacira. Perawatannya sama dengan kita memperlakukan tanaman ini disiram sehari sekali menggunakan air, kalau nggak sehari sekali ya 2 hari sekali. Alhamdulillah hirobi alamin, inovasi dan kreasi kita dalam hal yang positif ini ternyata sangat membantu bagi teman kita Pak Hari, yang dengan melihat reaksi tanamannya yang tumbuh lebih dulu yang dikasih itu, dia yakin benar bahwa dengan metode ini sangat membantu khususnya bagi tanaman pacira, terlebih lagi pada umumnya tanaman hias. Untuk itu, marilah kita selalu berkreasi, berinovasi,
dalam hal yang positif, salah satu ya ini dalam bidang pertanian. Mudah-mudahan inovasi kita bisa bermanfaat buat diri kita, juga buat orang lain. Amin. Mohon maaf apabila ada ucapan atau omongan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.